Cekatan dan murah senyum, dokter cantik PSIS Semarang di Piala Presiden 2022. PSIS Semarang meraih kemenangan besar, 6-1 atas Persita Tangerang dalam lanjutan grup A babak penyisihan Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan Solo, pada Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Gol PSIS Semarang dicetak Octavianus Fernando, Taisei Marukawa, Hari Nur Yulianto, Rahmat Hidayat, dan Carlos Cortes. Sementara Persita mendapatkan gol hiburan melalui sepakan penalti Rami Rover Gonsi. Tak hanya kemenangan besar, salah satu yang menjadi sorotan supporter di Stadion Manahan adalah aksi dokter cantik PSIS Semarang, Mufidah. Dokter berparas cantik itu beberapa kali bersama fisioterapis Sigit Pramudia memberi pertolongan kepada pemain yang mengalami cedera. Saat masuk ke lapangan maupun memberi perawatan, sosoknya terus mendapat sambutan meriah dari para supporter PSIS Semarang. Dengan bergabungnya dokter Mufidah, PSIS Semarang berharap para pemainnya selama kompetisi musim depan kondisi dan kesehatannya dapat terjaga dengan baik.